Kata para ulama, sehinggalah Nabi Ismail berkahwin, jumlah ziarah Nabi Ibrahim tidak sampai 5 kali. Tak sampai 5 kali. Tuan-tuan, bukan Nabi Ibrahim pergi setiap 2 bulan lah. Sampailah Nabi Ibrahim walamma balagha ma'ahu as-sa'i, ketika Nabi Ibrahim dah boleh buat kerja rumah sikit-sikit ni, umur 10, umur 9 atau 11, lingkungan tu, datang Nabi Ibrahim. Satu hari hak mimpi korban tu lah. Dia bukan mimpi, Nabi Ibrahim mimpi korban datang wahyu dalam mimpi tu, wahai Ibrahim sembelih, bukan. Inni ara, aku melihat, aku melihat, aku menyembelih kamu wahai Ismail. Nabi Ibrahim tengok diri dia dalam mimpi tu, dia sembelih, 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 sembelih dan terkulai kepala. Nabi Ibrahim mimpi malam pertama, kemudian malam kedua mimpi yang sama, sembelih anak. Hai, jadi lagi dua kali tak masuk akal. Tetapi di atas prinsip yang Rasul itu pegang, mimpi para Rasul itu wahyu, mimpi Rasul itu arahan Allah. Tanpa menangguhkan pada hari yang kelima, tanpa menangguhkan pada hari yang ke-10, esokkan harinya Nabi Ibrahim mempersiapkan alatan untuk penyembelihan anaknya sendiri atas arahan Allah. Kenapa sampai begitu sekali Allah uji Nabi Ibrahim? Kerana sesuai dengan kedudukan Ibrahim AS yang dekat dengan Allah. Untuk Allah melihat di antara dunia ini dan juga Allah, mana satu pilihan kekasih Allah, iaitulah Ibrahim AS. Yang mana Ibrahim nak buat pilihan? Apakah Ibrahim akan membuang dunia ini bila bertembung dengan arahan Allah, ataupun Ibrahim mendahulukan kehendak anak-anaknya bila bertembung dengan kehendak Allah? Ni Nabi Ibrahim ajak kita malam ni. Maka Nabi Ibrahim ketika itu tidak teragak-agak untuk mendahulukan arahan Allah. Esok siap, jom Ismail, kita pergi ke satu tempat. Salah seorang ulama tafsir sebut, antaranya Ibn Abbas, dia kata tempat yang Nabi Ibrahim bawa itu ialah Mina. Mina kan Mekah, tapi berapa kilometer kan? Beberapa kilometer pergi ke Mina. Tapi banyak lagi pendapat lain lah. Sampai di Mina, Nabi Ibrahim pun panggil anak dia, ya bunai, anak kesayangan ayah, inni ara fil manami anni azbahuk. Semalam ayah bermimpi, ayah melihat diri ayah menyembelih Ismail. Bukan dapat arahan suara, melihat diri. Dia kata sembelih, ambil pisau, ikat anak dia pergi elok, kemudian potong kepala anaknya. Kalau zaman hari ni tuan-tuan, arahan tu dapat kat kita nak buat kat anak tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, sekali dengan saya, sebelum kita sebut anak tu hilang, sebelum nak sebut tu. Tetapi Ismail alaihissalam, sesudah ayah dia sebut, wahai anak kesayanganku, ayah bermimpi, ayah tengok ayah sembelih kamu, sambut Ismail alaihissalam dengan jawapan yang penuh dengan iman, ya abati, ayah, if'al ma tu'mar, ayah buat apa yang Allah suruh. Tuan-tuan, saya dan kita semua kalau jadi anak waktu tu, di tempat Ismail ketika tu, apa jawapan kita? Malam ni pekat renung tengok, malam ni. Satu, kita start motor laju-laju. Dua, kita kata ayah, bagi Ismail yang sembelih ayah, jangan ayah yang sembelih Ismail. Sembelih tuan-tuan, bukan, bukan berkhatan. Kemudian kata Ismail, satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Ayah akan mendapati Ismail di kalangan insya-Allah. Dia kata, tengok ah, tinggi yang adab dia. Ngaji ni, ini menunjukkan Ismail orang belajar. Kamu akan mendapati aku bersabar. Yang tu tak ngaji lagi. Hebat dah jawapan tu. Tapi tak kurang lagi, satajiduni insya-Allah. Ah, ni hebat ni. Ayah akan mendapati Alung insya-Allah di kalangan orang-orang yang bersabar. Buat ayah. Kedua-dua beranak mempersiapkan proses penyembelihan tu. Ditajamkan pisau, dia ambil tali, kemudian
Ibrahim menolak badan anaknya supaya muka Ismail tidak menghadap ayahnya ketika disembelih. Falamma aslama watallahu liljabin. Ini Allah, Allah rakam peristiwa ini dalam Quran. Ketika mana kedua-duanya telah redha dengan keputusan Allah. Tengok. Ayah redha, anak redha dengan Allah. Redha kepada kemuncak keputusan dan arahan Allah. Falamma aslama, aslama dua orang. Ada alif kan? Falamma aslama, kedua-duanya telah pun redha kepada Allah. Watallahu liljabin, kepala Ismail telah diletakkan di bawah. Ibrahim telah menolakkan kepalanya ke arah sana supaya dia tidak melihat wajah anak kesayangannya ketika pisau itu ditodoh ke bawah dan ke atas. Wanadainahu ayya Ibrahim. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pun letak pisau. Telah pun ditirus ke bawah pisau tu. Bukan baru letak kan? Bismillah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim turunkan pisau tu ke bawah. Tak makan. Dia tarik pisau ke atas. Tak makan. Dia turunkan pisau tu ke bawah. Baru turun wahyu. Kami pun menyeru, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sesungguhnya kamu telah melaksanakan arahan kami dan ini adalah ujian daripada kami. Situ baru turun. Waktu asah turun tu sedap juga lah. Ni dah buat tuan-tuan, dah buat dah, dah potong dah, tak turun lagi wahyu. Subhanallah. Begitulah besar ujian kepada para nabi dan rasul. Walhamdulillahirabbil alamin.